Kalau di internasional sebenarnya kita yang di arah itu segini-segini aja, apa namanya ini? Dompolannya. Setengah kilo. Setengah kilo sedompol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengopi tanah menganggur, salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, video kali ini lanjut part 2 ya, di kebun anggur Terubus Hijau milik Ustaz Sidit Balangan, Kalimantan Selatan. Oke, langsung aja. Itu pelan, kecepatan ini. Itu kecepatan ini termasuk ini. Tapi gak termasuk bagus ini kayak gini. Kalau menurut standar internasional itu gak bagus. Kalau di internasional sebenarnya kita yang di arah itu segini-segini aja, apa namanya ini? Dompolannya, setengah kilo. Setengah kilo sedompol. Itu pun enggak jarang ini banyak. Ini satu pohon loh ini. Nah, ini yang abemik nih. Oh, mantap bunganya. Ini Pak G3 berarti lah. Ada berapa ya? Ada berapa klaster ini? Ini berapa klaster ini? Banyak banget. Ini gede-gede apa klasternya? Wah, lega sekali. Nah. Satu anu ya, satu tersier, satu, dua. Oh, dua, tapi dua aja. Itu lain lagi, tapi dua. Ternyata dua. Ini yang pakai abemik. Pakai abemik berarti ya, yang ini abemik. Nah, ini abemik terang lumayan. Tapi abemiknya nih enggak tahu sih, ini karyawan semua mau ngerjain. Dosisnya enggak pas ya. Siraman yang di greenhouse satu lagi. Oh, dikabut ya. Nih, wah, enak nih nyiramnya, enggak pakai ember lagi. Pakai mustah. Nah, ini. Yang itu? Sudah apa itu jenis? Welly Adora nih. Welly Adora sudah ada di sini. Itu semua Welly Adora sih, banyak yang jadi sudah. Kalau yang ini, Bang? Hah? Yang ini? Itu apa sih, dari Ukraina yang baru, dari trik. Dari trik. Tapi rata-rata mau tanam dari adora. Jenis yang lagi booming nih. Nah, ini ada adora juga. Enak kan sambung pucuk loh. Banyak yang jadi sambung pucuk. Eli adora ke CN. Enak nyambung kayak bunga kertas sekali ikat aja. Aku yang berkali-kali malah ya jadi. Tapi dibungkus juga abis di? Iya, dibungkus. Oh, sama disungkup aja. Yang bagusnya itu diteduhkan, karena ini enggak diteduhkan, akhirnya banyak yang gagal. Itu tak ganti kacang pintoy semua mulsanya. Oh, enggak. Bukan kacang pintoy kan? Enggak ganggu enggak itu kacang. Cover crop. Enggak, itu penghasil asam amino sama N. Kira-kiraan ntar enggak ngalahin anu yang anggurnya malah enggak. Enggak, ya? Malah enggak. Kacang-kacangan lalu. Nah, yang nyuplai unsur N sama unsur asam amino. Lebih enak tuh. Alami lagi ya. Alami. Misalnya kita nggak perlu herbisida lagi. Oh iya. Kacang-kacangan. Hah? Jakabanya asli. Oh ya, ini jakabanya nih. Jakabanya ini eco farming. Itu N, itu P, itu K, ini asam amino. Ini fosfat dari rumah rayap. Itu booster buah. Yang 3-in-1. Yang untuk manusia bisa, hewan bisa. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.